Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang simple dan spontan, channel Malaysian Respon. Oke, saudara-saudara, seperti yang saudara-saudara baca dalam tajuk utama konten kita pada kali ini, yaitu UMNO telah pun mengecilkan dirinya sendiri. Oke, apakah maksud perkataan mengecilkan diri sendiri ini? Tonton video sampai habis supaya tidak gagal faham, dan insya Allah kita akan nampak betapa pendapat yang saya berikan ini ada asasnya. Oke, selepas PRU yang ke-15, UMNO telah pun kalah dalam pilihan raya berkenaan. Bertanding atas tiket Barisan Nasional, satu koalisi parti Barisan Nasional, Barisan Nasional berjaya memenangi 30 kerusi, yang mana 26 daripadanya dimenangi oleh UMNO. Manakala bakinya 2 MCA, 1 MIC dan 1 PBRS di Sabah. Oke, jadi saudara-saudara, ramai di antara kita sebenarnya yang keliru. Selepas penubuhan kerajaan perpaduan, ramai yang beranggapan bahwa UMNO ini sudah pun masuk dalam Pakatan Harapan ataupun sudah menjadi sebahagian daripada koalisi Pakatan Harapan. Sebenarnya tanggapan ini salah. UMNO hanya menyertai kerajaan perpaduan. Dan dalam kerajaan perpaduan berkenaan, UMNO sebenarnya sedikit untung. Kerana walaupun jumlah kerusi mereka sedikit, sebagai Barisan Nasional 30 kerusi berbanding 84 daripada Pakatan Harapan dan 23 daripada GPS, tetapi mereka diberikan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan mendapat kuota, kalau tidak silap saya, 6 menteri penuh ya. Oke. Jadi saudara-saudara, kita nampak di sini. Oke. Dalam konteks penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan, nampak seperti mereka berada di posisi yang menguntungkan. Tetapi dalam posisi mereka sebagai sebuah parti politik, mereka sebenarnya sangat-sangat rugi. Kenapa saya cakap begitu? Oke, cuba bayangkan saudara-saudara ya, situasinya begini. Selepas PRU yang ke-15, Barisan Nasional mempunyai 30 kerusi, 26 daripadanya UMNO. Jika saudara-saudara berpikir secara logik, jika sayalah jadi seorang Presiden UMNO, saya tidak akan menyertai kerajaan dalam keadaan saya adalah minoriti. Walaupun saya diberikan jumlah posisi kabinet yang banyak, tetapi dalam kepala saya, menjelang PRU yang ke-16, saya akan melukut di tepi gantang. Akan diberikan kerusi yang sedikit, ataupun banyak, tetapi bertanding di kawasan-kawasan pantai timur Semenanjung, di Kelantan dan Terengganu, atau mungkin di Kedah. Kerusi yang pasti kalah. Oke? Dari segi umpannya adalah posisi dalam kerajaan. Tetapi racunnya adalah kedudukan UMNO sebagai parti politik menjelang PRU yang ke-16. Dalam hal inilah perkataan mengecilkan diri ini timbul. Bayangkan saudara-saudara ya, kalau saya jadi Presiden UMNO, saya tidak akan menyertai kerajaan walaupun diumpan sebegitu rupa. Kerana saya yakin, sebagai parti yang jauh lebih matang, sebagai parti yang mempunyai grassroots yang jauh lebih kuat, 3.2 juta ahli, sebagai parti mempunyai pengalaman yang jauh lebih luas, saya yakin kerajaan yang ditubuhkan selepas PRU ke-15, sama ada Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, pasti akan, saya tidak katakan gagal, tidak akan secemerlang pentadbiran Barisan Nasional selama lebih 60 tahun. Jadi rakyat pasti akan kembali pada PRU yang ke-16. Kalaupun tidak kembali pada PRU ke-16, sekurang-kurangnya pada PRU ke-16 nanti, Barisan Nasional dan UMNO masih boleh bertanding di 222 kerusi. Kalau campur GPS di Sarawak lah. Okay? Sekarang ini saudara-saudara, dengan kedudukan kabinet, bagus. Tetapi menjelang PRU yang ke-16 nanti, saya yakin Barisan Nasional akan diberikan 29 kerusi yang mereka menangi, bukan lagi 30 ya, sebab salah seorang ahli parlimen UMNO dari P173 di Putatan, Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya, beliau sekarang ini roh saja sebagai jasad saja sebagai MP UMNO, tapi roh sudah masuk GRS. Oke? Jadi saudara-saudara, saya yakin mereka akan diberikan kerusi berkenaan untuk ditandingi, campur kerusi-kerusi maut di Kelantan dan Terengganu serta di Kedah. Jadi tidak ada gunanya saudara-saudara. Keluar keputusan nanti PRU ke-16, secemerlang apapun, Pakatan Harapan sudah tertawa lebar. Mereka sudah ada 30 kerusi, menang tidak jadi masalah. Malahan peranan UMNO nanti boleh jadi sebagai penokok tambah lah.
di kawasan-kawasan ditandingi oleh Perikatan Nasional yang mereka menang, bolehlah calon Pakatan Harapan nanti menang dengan campuran undi daripada ahli UMNO. Tetapi sayang, kerusi berkenaan selama-lamanya akan menjadi milik sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, bukan lagi Barisan Nasional. Karena posisi Barisan Nasional sekarang dari segi kedudukan kerusi yang bakal ditandingi pada pilihan raya nanti adalah berdasarkan prestasi pada PRU ke-15 yang lalu. Bukan berhubung dengan posisi mereka yang ada dalam kabinet sekarang. Oke? Okay? Jadi disinilah keputusannya, the political error, kesilapan percaturan, yang mana UMNO menjadi korban kesilapan percaturan dia sendiri. Kalau saya jadi presiden UMNO, tidak apa, berkorban 5 tahun, yang penting 5 tahun akan datang, lawan semula. Sama ada kita akan menang, ataupun kalau kalah pun kita mungkin dapat tambahan kursi. Dan saya yakin UMNO pasti boleh memperbaiki prestasinya, karena kerajaan yang ada sekarang sudah terlalu, orang cakap, banyak timbul isu-isu yang boleh membawa padah pada PRU ke-16 nanti. Tapi sayangnya, apabila UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, sebahagian daripada kelemahan kerajaan yang ada sekarang ini, tentulah akan dipikul pula oleh UMNO, dan seterusnya memberi kelebihan kepada lawan mereka, yaitu Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, disitulah silapnya. Ya, UMNO diberikan gula-gula jawatan dalam kerajaan perpaduan, tapi tanpa sedar, di belakang mereka ditikam karena menjelang PRU ke-16 mereka akan diberikan kerusi yang minimal ataupun kerusi-kerusi yang tidak selamat di pantai timur dan utara Semenanjung. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.